Dar. Dar, 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 dar. Nah. Oke, guys. Gadget Channel balik maning, guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, gimana kabarnya lur? Semoga sehat, bisa selalu lur tetap dalam lindungannya gadget ini di tempat itu M rumah burung. Nah, ini pintu masuk rumah burung. Lur, makarya lur, kaget lur, mau perang ini, mau itu dandani itu lur, ini kipasnya rusak lur. Ya lur, tetap semangat lur, berusaha, belajar, dan terus belajar lur ya. Jadi kita berusaha, berdoa, yang menentukan yang di sono lur ya. Ya lur, lanjut lur, tetap semangat lur ya, kaget mau ini lur. Nukar ini lho ya, ini kipasnya, ini kipas buat ini pendingin, ini ampli, ini nanti yang ini 24 jam lho ya, yang dua, yang satu buat panggil luar itu apa siang hari saja, tapi ini macam sudah problem sedikit lho, ini kipasnya nggak jalan, macam ini dia ada suara kipas kan. Nah, ini ya masih oke, okay, nggak panas sangat, ini problem ini. Tapi masih boleh dipakai ini lho. Tapi panas ini, sampai bodi-bodinya sini panas. Nah, nanti kalau ada bantuan kipas, ya, bantuan kipas dia nggak panas sangat lho. Ini kipas sudah rusak, nah itu ya, on ini. Ini on, ini sudah rusak, sudah lama, ini sudah karat semua. Sudah rusak, saya mau tukar ini pakai ini. Kipas, apa, siling. Kipas exhaust pan biasa buat di dapur itu, hisap angin angin di dapur itu kan. Nah, kipas ini. Nah, exhaust pan. Ini kalau mereknya Panasonic ya. Ini kalau apa merek lah. Apa Panasonic, oke, tahan lama ini walaupun 24 jam apa? Enggak itu lho ya, enggak rusak-rusak, tahan lama lah ini. Dibanding kipas yang sini lho ya, kipas ini cepat rusak ini kalau hidupkan terus. Kalau ini kita hidupkan terus, biasa kita pakai di dalam rumah burung lho ya, ditaruh di kolam buat tempat angin, biar apa itu, kolamnya ini biar sejuk lho, biar adem. Boleh tahan lama lah, jadi model exhaust pan itu. Exhaust pan ini kenapa dia tahan lama, dia kipasnya lho ya, kipasnya dia tembak ini, tembak motornya ini, motornya ini itu dia tembaknya ke sini lho ya, bukan ke sana, ke sini. Jadinya ini sejuk terus lho, adem terus ini, gak panas ini. Kalau kipas macam ini dia tembaknya ke depan, itu komponennya ke depan, di belakang gini, jadinya panas gak tahan lama. Ini biasa walaupun model apa saja tahan lama lur ya. Kenapa dia kena tembak kipas itu jadinya adem lur. Oke lur, lanjut ini saya mau pasang. Kenapa ini enggak ada kakinya, enggak boleh duduk, saya pasang di sini lur. Jadi pasang di tembok sini, saya gantungkan saja. Nanti saya pasangkan di situ, sudah saya pasang saya tunjukkan lur ya. Ini saya enggak bawa alat buat taruh HP lur ya. Nah, saya apa? Pasang dulu di situ, nanti saya tunjukkan. Oke lor, lanjut lor. Guys, ini sudah saya pasang guys. Nah ini, nah itu apa, amplinya, amplinya tiga kecil-kecil saja ini guys. Ini rumah burungnya nggak besar guys ya, kecil aja suaranya pun, apa, twitternya nggak banyak sangat, boleh
dikasih ampli kecil saja sudah boleh. Nah ini tadi saya sudah pasang, caranya gitu saja guys, digantung pakai ini dawet ini. Pakai apa, dawet pun boleh, pakai apa-apa, jadi yang kuat guys ya. Ini dawet biasa buat pagar itu, jadi enggak lepas. Nah ini yang belakang taruh paku saja gitu guys ya, sudah enggak jatuh, taruh kiri kanan. Kalau saya diikat mati guys, nanti kalau bila-bila rusak, susah mau tukar guys ya. Ini saja sudah boleh, hadapkan gini guys hadapnya, jangan terbalik. Yang ada motornya ini, nah ini ada motornya ini, kita taruh di bawah guys. Ini sifatnya tembaknya pergi sini guys, di bawah sini. Yang ada jaringnya ini, jaring ko ini atau yang buka tutup itu biasa buat ada macam buka tutup itu di atas guys ya. Ya nanti ini tembak sini, M sini jadi sejuk guys. Boleh buat bantu ini kipasnya apa, ampli ini guys ya, ini kadang rusak. Kali ini masih bunyi lagi ini, yang ini nggak bunyi, rusak, ini udah lama ini. Ini udah lagi lama ini guys. Ini kipasnya yang sudah rusak ini. Tadi saya masuk sini panas ini guys. Sampai sekarang pun saya udah bagi mati, ini panas lagi guys. Yang ini oke, ini panas sedikit, yang ini enggak panas guys. Ini karena kipasnya masih bunyi itu, nah itu. Ini belum lama itu guys, baru tukar ini. Yang ini panas ini. Nah, buat jaga-jaga bantu ini guys ya, kalau kipasnya rusak. Boleh tahan lama guys kalau adem guys. Pasal komponen ada batas apa ya guys? Batas tegangan panas guys. Derajatnya kalau overload panas sangat dia mesti rusak itu komponennya. Kalau kita bantu pakai kipas, nah. Oke, ini kita boleh hidupkan 24 jam boleh guys ini. Tahan lama lagi enggak makan setrum ini guys. Ini sama kipas ini. Yang ini lagi kuat makan setrum guys ya. Makan karen ini. Yang ini enggak guys. Ini jimat ini guys. Nah, ini enggak kurang makan setrum yang ini. Oke guys, itu apa? Saya sudah sambung tadi. Nah ini, saya sudah sambung kabel tambah ini. Ya kebanyakan kalau exhaust gini, dia mesti kabelnya pendek saja guys. Yang nggak ada kabelnya macam ini, macam ini kipas ini. Nah, ini saya buka saja udah rusak. Nggak ada kabelnya langsung itu guys. Kebanyakan ini macam saja. Ini saya sudah sambung kabel ini. Nah ini, saya sudah taruh kepala. Nah, kita coba nyicipkan di sini guys ya. Kita taruh belakang sekali sini biar rapi sedikit. Kita nyicipkan di sini. Kita on kan guys. Nah, dah. Banyak kuat guys ini nanti ya, ini jadinya adem ya guys. Dengar ya. Nah, itu kuat itu kelihatan itu sawang itu apa itu motor ini gerak-gerak ini sampai sini jauh sini. Nah, ini. Sana pun jauh itu kotor itu sampai kena sana ini dah. Nah, kita taruh tengah-tengah, tengah-tengah dia tembak kiri kanan sudah kena semua itu tiga guys ya. Nah, sampai sini saya jauh sedikit, sini pun masih ada angin kuat sedikit juga. Kalau sama kipas kecil ini ya lagi oke ini guys. Nah, ini nanti buat bantu ini guys ya, bantu ini biar tahan lama. Ini kita hidupkan lagi. Ini suara panggil ini. Oke, sudah sini. Nah, ini kipasnya tembaknya pergi sini guys. Oke, saya bagi mati dulu guys, suaranya apa? Pusing nanti. Sudah mati. Nah, intinya nah, itu kipasnya pusing. Jangan terbalik saja guys ya. Yang ada monyolnya ini di bawah kalau buat tembak sini, kalau tembak atas, kalau biasa buat di dapur. Nah, ini mau di luar ini guys, ini mau di luar, yang ini di dalam. Lagi kalau mau pasang ini kipas guys ya, nah, kita bagi tahu sekali guys, ini kipasnya, ini boleh dibuka, ini ada ininya ini. Nah, ini kipasnya, ini kipasnya dalam ini, kalau kita mau pasang dia punya itu buat ikat itu guys. Saya tunjukkan sekali ya.
Iya. Biasa dia dari pabrikannya atau dari toko atau dari kedai. Nah ini. Iya. Sorry guys. Nah ini. Ini dia enggak kuat ya sini. Nah ini. Ini enggak kuat. Biasa longgar saja ini. Nah. Biasa longgar ini tadi saya sudah bagi seret guys ya. Nanti kalau sudah kita pasang ini kita enggak bagi seret, enggak bagi ketat, enggak dikencengin, nanti lepas kipasnya guys ya. Biasanya saya pasang gitu guys. Itu hari lupa enggak dibagi ketat, ini baling-balingnya ini lepas pecah guys. Masih pecah hantam ini kiri kanan ini. Nah, ini mau ingat ini guys ya, mau pasang ini mau bagi kuat ini. Kuat, sudah ketat, kencang, baru kita bagi hidup guys ya. Baru enggak takut apa lepas. Nah, ini saya bikin gini saja, enggak bisa mati. Bila-bila ada rusak, kita senang mau apa, mau jalan-jalan, mau tukar guys ya. Oke guys, hidupkan lagi. Sudah hidup. Nah, itu anginnya kuat. Adem juga guys. Oke guys, cukup segitu saja saudaraku. Semoga bermanfaat. Ini pun kaget belajar guys ya. Belajar dan terus belajar. Jangan putus belajar guys. Sampai bila-bila guys ya. Oke guys. Terima kasih untuk semua saudaraku yang sudah mendukung support Gadget Channel. Semoga sehat selalu guys. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.